Kita fatwa pun sudah ada semenjak tahun 70 lagi. Dia membenarkan, kalau keluarga membenarkan, penderma membenarkan. Dan pemindahan organ memang menyelamatkan nyawa. Tidak ada kecacatan. Kita akan tentukan semua jahitan dibuat dengan baik. Apa hanya yang kita ada hanyalah kesan luka itu saja. Ini pun kalau keluarga reda. Mungkin keluarga nak fikirkan dulu. Boleh baca ni, kita bagi maklumat, bincang. Dan saya rasalah sebagai seorang muslimin, paling baik mungkin sembahyang istikharah. Dapatkan panduan dari Allah Ta'ala. Kita ada 6 jam lagi. Kita akan tanya keluarga nanti apabila kita dah mengesahkan kematian. Kalau lepas tu apa hati Cik Harun, Puan Khadijah kata, itulah yang betul. Kita terima. Seperti saya kata, bukan paksaan. Tapi saya haraplah keluarga akan memberi pertimbangan, fikir baik-baik. Dapat maklum. Kalau nak cakap dengan ustaz pun, kita ada ustaz. Ataupun mungkin keluarga ada ustaz yang boleh dirujukkan. Bincang. Dan kalau nak bertanya maklumat lagi, saya pun ini ada kad saya ni. Panggil saya bila-bila masa. Okay. Sementara tu, mungkin keluarga nak duduk dengan Hadi, bolehlah baca Yasin. Baiklah, Doktor. Biarlah kami fikirkan dulu, ya. Ibuan. Takziah saya sekali lagi, Ibuan. Cik Harun. Saya tahu ini masa yang susah. Ini dalam kesedihan ini nak fikirkan. Okey, saya nak ambil diri dulu. Takziah saya, ya. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Saya yang nak ucapkan terima kasih. Benar.